Tim gabungan TNI, Polri, dan Dinas Kehutanan turun langsung ke lokasi perambahan hutan di perbatasan Jambi-Palembang. Polisi mengeluarkan beberapa tembakan dan berhasil menangkap 3 pelaku yang tengah menebang pohon di hutan konservasi. Begitulah detik-detik saat tim gabungan TNI Polri, Dinas Kehutanan dan beberapa instansi membekuk 3 orang pelaku illegal logging atau perambahan hutan. Penggerebekan berlangsung pada Kamis 3 September 2020 sekira pukul 2 siang di perbatasan Jambi-Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi sempat mengeluarkan 3 kali tembakan peringatan. Ketiga pelaku berinisial SA, HN, dan SP. Ketiganya tertangkap tangan tengah menebang pohon meranti di hutan konservasi. Di TKP ditemukan barang bukti seekor unit senso, pemukul besi, 2 buah parang serta beberapa liter minyak. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Iman Purwanto, mengatakan penangkapan Niko sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberantas perambahan hutan. Ketiga tersangka telah dibawa ke Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terkait hasil kegiatan patroli pengamanan hutan yang telah dilakukan oleh tim gabungan dari Korem Jambi, Polda Jambi, Gakum Wilayah Sumatera, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kita telah mengamankan 3 orang pelaku. Terhadap BB, kita sudah amankan, dan terhadap BB yang di TKP, sebagian sudah kita eksekusi dengan cara pemotongan dengan cinsu. Pada saat tim melakukan penangkapan, mengamankan terhadap pelaku ini, pelaku sedang melakukan kegiatan. Jadi terhadap proses terhadap pelaku, nanti PPNS dari Dinas Kehutanan dan Gakum akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara itu, Danki Senapan Ciyonip Rider 142 Kesatria Jaya, Kapten Infanteri Nurmansyah, mengatakan penangkapan Niko merupakan hasil dari kerja keras serta kekompakan tim dalam memberantas illegal logging. Sore ini kami sudah kembali dari TKP dengan hasil kami dapat pelaku 3 orang. Kemudian pinso 1 yang bagus, yang rusak 1, kemudian perlengkapan yang lain. Kami berangkat dari pukul 11, kemudian kami berhasil tadi sekitar pukul 2. Dengan cuaca yang begitu hujan deras, tapi saya bangga dengan anggota yang saya pimpin, mereka mempunyai kemampuan yang cukup bisa diandalkan oleh Pemerintahan Jambi. Asar Patahangi, Cek TV, Ngabari.